Oke kawan-kawan yang menonton ini, gue harap kamu orang bijak. Lihat yang di muka gue. Gue harap kamu orang bijak niatnya. Untuk yang masih di bawah umur, yang belum mimpi basah, diharapkan ya bijak nontonnya ya. Karena adegan ini dilakukan oleh jomblo-jomblo yang profesional, yang memang kisah cintanya udah dilatih untuk disakitin gitu. Jadi efeknya kayak gini gitu ya. Jadi untuk kamu jurus-jurus sana yang memang dia nanti ditinggal pacarnya, atau yang di ya karena ada orang lain atau orang ketiga, atau yang udah pacaran tetap dijodohin akhirnya gitu. Gue harap pertama kalian nonton ini kan. Ini adalah cara yang paling tepat untuk melupakan seorang mantan. Ya. Kita nonton aja. Untuk yang mimpi basah dulu ya. Baru boleh nonton. Dadah. Dadah. Kurang turun lo, Cok. Turun lo, Cok. Oh, udah pergi. Oke kawan-kawan, kembali lagi di Rizky Motovlog itu ya. Oke kan, akhirnya gitu ya. Doa gue itu terkabulkan gitu. Akhirnya gue menemukan motovlog di Bandar Lampung. Gimana tuh? Ini namanya Your Motovlog. Kita langsung aja ini. Main motovlog. Main motovlog. Oke. Nah. Kalau ini back rider aja. Pelengkap. Ya, seperti kalian tahu, yang masih nanya motor gua apa, please tonton video gua yang pertama ya. Yang waktu masih bayi gitu. Motor gua fiction. Cuma dimodif dah. Gua ada kawan. Oke. Jadi untuk kalian yang mau subscribe, silakan cari di kawan gua ini Your Motovlog dan Omen Motovlog tentunya, kawan-kawan yang mau. Kan di Bandar Lampung nggak mau orang jurnas-jurnas kan? Ini dari jurnas semua kan ini? Jurnas kan? Oke, nah yang pengen tahu jurnas-jurnas, nah itu Your Motovlog dan Omen Motovlog. Oke, langsung saja. cewekan, Mbak, hey, Mbak, wih, entolap, nggak nengok, San Mori-nya kesiangan dikit aja sih. Tapi ya di Bandar Lampung tuh kalau jam segini tuh udah sepi, masih enak gitu kan. Hai. Nonton Boy ya di RCTI. Oke? Nah, untuk kalian yang pernah nonton video saya di part berapa ya, lupa. Ini namanya jembatan jomblo, Pak. Halo, kenapa jembatan jomblo? Karena jembatan ini sendiri di sini. Gak punya pasangan, Pak, seperti saya. Ingat kan? Ada adegan di YouTube part berapa gitu. Saya itu bermulainya di sini gitu kan. Nonton deh yang itu deh. Dipeluk Pak, subhanallah. Mau kemana Mbak? Jangan sombong dong, sesama Bandar Lampung. Kenalan, YouTuber, masuk YouTube loh. Siapa namanya Mbak? Kok diem aja Mbak? Mbak, Hai. Hai. Duluan ya. Aneh ya. Ini yang gak gue demen setiap vlog gue. Why? Kenapa harus ada adegan seperti ini, Pak? Ya, seperti ini. Ini yang gak gue demen nih. Pagi-pagi tuh kan nengok. Senyum-senyum aja, Mbak. Mending sama saya, Mas. Mas lagi kan. Mending sama saya, Mbak. Lebih terjamin. Parah. Kapan gue kayak gini, Pak? Aduh. Jujur gue merindukan hal yang seperti ini gitu kan. Aduh. Oke.
Kita harusnya ke kanan kan? Oke, kita ke kanan. Iya, doi ke kanan juga. Bodoh amat, lewatin Ki. Nih, ganteng gua. Bedanya lu ada, gua enggak ada, itu aja. Wuh, tuh lihat Pak, track-nya, Pak. Yes, track, Pak. Ayo kita lihat. Up, gas, guys. Yor, pelan-pelan yor. Lu lihat gak lo? Oh iya iya, lorong ganteng, lorong ganteng. Nah lo, makan tuh jalan jelek. Makan tuh jalan jelek. Nah lo, makan. Kan gue bilang jalanan masih belum bener. Kamu orang udah test speed duluan. Bunyi angin ya Pak, kayak bunyi pantat cepat dah. Wow, lihat Pak, pemandangannya Pak. Wah, gila, asik banget. Sentalap. Dia mah kayak gitu. Jalan udah mau habis baru di tes gas sama dia. Stop. Ya. Iya. Iya. Udah. 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 Oke, okay, assalamualaikum. Dadah semuanya ya, semua. Oh, tertolak. Ayo lah. Jalan lagi. Kuat kita. Oke. Okay. Asik, nih. Asik, Pak. Wah, coba kalau itu bisa digunain sama motor. Enak banget kali ya. Ya Allah. Oke, kita putar arah dulu. Ganteng bener lah. Ya, sudah. Pulang-pulang bensin langsung kosong. Aduh. Asik, Pak. Gak apa-apa, gue mau ngetes. Tuh, kawan-kawan saya jadi ngetes motor di sini. Enggak, tuh, aduh. Kan, berguna minum tadi. Bang, ini Vixen 2000 berapa? 2012, Pak. Vixen 2012, ya. Lihat, Pak. Beda Pak sama yang lain-lain, rapi. Motor tua. Tapi ya masihlah, masih pengen berkawan sama kamu orang yang masih baru-baru R15 tuh. Suara gua habis. Minum dong. Oke, kawan-kawan, kembali ke Rizky Motor tentunya. Oke, kita udah setengah jam lebih di sini. Istirahat, Pak. Sangkanya nge-vlog itu enggak aus. Mulut loh bang yang main, mulut. Bang, stok berbelakang mana? Gitu, dari papa. Dapat dulu kan. Sayang dong, udah ganti ban. Ban gede, 160. Tapi nggak di copot stok bannya kan. Sentolop dulu kita. Oke, kali ini gue bakal ngetes ride lagi dong. Jangan ngodain cewek terus, oke? Okay? Iya. Lewatan, udah aman. Gue masih mau menikmati jalan ini. Bang, jangan ini dulu dong, bang. Bang, godain cewek, bang. Bang, naik motor, bang. Bang, isi bensinnya jangan 12.000 dong. Moge. Kan udah gue bilang. Pasir. Masih jadi gibas.
Ya. Kenapa? Arogan, Pak. Oh iya, arogan, Pak. Mundur dong. Arogan. Ntar gue benerin deh. Gue benerin. Oh, udah aja ya. Pak, jalan, Pak. Mbak. Masuk YouTube loh. Masuk YouTube. Kenalan, saya Rizky. Masih jomblo kok. Iya, Pak. Mbak, ini motornya aja yang keren, Pak. Aslinya mah Jonas. Boro-boro dapat pacar. Kenalan aja harus syukur. Siapa namanya? Gak ada nama? Astagfirullahaladzim. Gak ada nama? Ya udah, Mbak hati-hati ya. Dipakai Mas pionnya, oke? Salam ya. Nanti Mbak masuk YouTube. Salam buat yang belakang. Nengok dong. Love you. Dadah. Sentolop. Oke, mungkin dah. Gini aja. Yang bisa nonton, terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa, kawan-kawan pada sibuk penutupan. Jangan lupa untuk kalian kawan-kawan subscribe channel kawan-kawan saya Motovlog di Bandar Lampung. Oke, untuk kalian ini adalah Omen Motovlog. Omen, nanti gua ketikin deh namanya. Ini your Motovlog. Oke, kalau sana bang ngevlog dong. Oke, terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang mau lebih tahu tentang vlog Motovlog Bandar Lampung nih, gue baru nemu 3 dan itu insya Allah kalau mau. Oke. Okay. Yang kita ditemukan, dipertemukan juga. Waduh, ada kawan gue, ada kawan. Oke, dadah semuanya. I love you guys.